Hai guys dan selamat datang. Video kali ini kami mahu membuat perbandingan di antara kedua tablet yang mungkin menjadi pilihan pengguna apabila bercakap tentang tablet, iaitu Samsung Galaxy Tab S5e dan juga iPad Air 2019. Kedua-duanya mempunyai keunikan diri sendiri yang mana kami akan huraikan dalam video ini. Baiklah, perbandingan pertama kami akan lihat adalah dari segi rekaan kedua-dua peranti. Ketebalan dua peranti ini sangat sedikit, akan tetapi setiap milimeter itu akan dikira sebagai markah yang sepatutnya. Samsung Tab S5e berukuran 5.5mm tersangatlah nipis, manakala iPad Air lebih tebal iaitu 6.1mm. Dengan ini memberi kelebihan pada peranti Samsung sebanyak 6mm. Dari segi volume pula, iPad Air kelihatan lebih besar jika dibandingkan dan ini membuatkan Samsung Tab S5e nampak lebih kecil walaupun ianya mempunyai skrin yang sama besar dari segi ukuran saiz. Bercakap mengenai size screen, kedua-duanya mempunyai jenis screen yang berbeza, iaitu IPS pada iPad Air 2019 dan Super AMOLED pada Samsung Tab S5e. Samsung lebih terkenal dan lebih cenderung untuk gunakan panelnya sendiri. Nisbah screen juga berlainan, ini kerana iPad Air 2019 mengekalkan rekaan asal pada iPad Air pada tahun ini. Bergerak kepada kualiti skrinnya pula, penghasilan warna ketika melihat filem-filem yang berada di Netflix ataupun iFlix, kami yakin kedua-duanya dapat memberi kepuasan melihat dengan baik. Malah apabila dibandingkan, tidak mempunyai perbezaan yang ketara. Penghasilan warna yang baik boleh kata sama antara dua peranti ini. Keterangan skrin yang cukup tinggi memudahkan lagi menonton di mana-mana anda berada walau bagaimanapun. Jika anda menonton filem yang mempunyai kontras yang tinggi, contohnya adalah KL Gangster Underground ini, kelebihan Super AMOLED jelas kelihatan mengetepikan iPad, tetapi iPad lebih bagus mengatasi masalah silau berbanding Samsung yang sangat terganggu apabila terkena cahaya. Chip pemprosesan yang digunakan oleh Samsung adalah daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 710 dengan RAM sebesar 4GB. Storan pula hanya 64GB, tetapi jika mahu anda boleh kembangkan melalui sambungan kad microSD. iPad Air pula tidak kurang hebatnya dengan chip pemprosesan mereka sendiri yang digunakan pada iPhone X pertama, iaitu Apple A12 Bionic. 3GB RAM, seorang pula adalah bermula 64GB sehingga 256GB. Tetapi ianya tidak menyokong kad microSD seperti Samsung. Di sini jelas, Apple tidak membuat chip pemprosesan kelas pertengahan, jadi anda sentiasa akan dapat prosesor terbaik daripada Apple yang ada pada peranti mercu sahaja. Bergerak ke bahagian kamera, Samsung Galaxy Tab S5e didatangkan bersama kamera bersaiz 13MP dengan keupayaan menangkap video pada resolusi 4K 30fps. Manakala iPad Air 2019 mempunyai kamera berjumlah 8MP keupayaan merakam Full HD sahaja. Bergerak ke pembesar suaranya pula, Samsung Galaxy Tab S5e mempunyai kelebihan dengan 4 pembesar suara yang boleh dipasang dengan kuat, tambah lagi ianya dibuat oleh jenama pembesar suara terkenal iaitu AKG. Anda akan dapat bass yang cukup kuat dengan keupayaan merasa detuman setiap bunyi pada skrinnya. Manakala iPad Air hanya memiliki satu pembesar suara sahaja di bahagian bawah, yang mana jika dibandingkan, Samsung lebih jelas, kuat dan sedap didengar dengan getaran skrin yang dihasilkan memberi satu efek yang unik. Sistem operasi Samsung Galaxy Tab S5e menggunakan One UI terbaru yang berasaskan Android 9 Pie. Ia juga terdapat kawalan gesture seperti swipe ke atas untuk pergi ke home. Menariknya tentang One UI pada tablet, ia mempunyai mode DeX tanpa perlu sambungkan kepada monitor atau mana-mana aksesori lebih yang lain. Jarang untuk mana-mana tablet mempunyai fungsi seperti DeX. Kelebihan ini sebenarnya membawakan antara muka penuh seakan desktop, tetapi ianya tidak menyokong semua aplikasi, contohnya permainan atau aplikasi sosial harian. Ianya lebih kepada productivity, contohnya adalah Microsoft Office, Photoshop, supaya anda boleh bekerja dengan skrin dan ruang yang mencukupi atau lebih besar dalam erti kata lain. iPad walau bagaimanapun tidak mempunyai sebarang desktop mode. Ini kerana Apple tidak membuat iPad ini untuk menggantikan desktop ataupun laptop berkuasa anda. Namun, ia mempunyai kelebihannya sendiri, iaitu menyokong Apple Pencil yang mana sebelum ini hanya disokong pada iPad versi Pro sahaja dan memakan belanja yang sangat banyak jika mahu mendapatkannya, yang mana Samsung tidak mempunyai fungsi S Pen pada tablet ini.
Prestasi untuk bermain pemua, kedua-duanya dapat memaparkan kadar resolusi yang tinggi dalam bermain permainan seperti PUBG, Asphalt 9 dan sebagainya. iPad Air dan juga Samsung Tab S5e tidak memberi sebarang masalah dalam memberi grafik yang tinggi dan cantik. Selepas lama bermain, kami boleh katakan tidak nampak sebarang drop of frames, tetapi mula rasa kepanasan pada tablet Samsung. Walau bagaimanapun, kami tidak merasakan yang ianya sebagai satu isu yang besar yang boleh diketengahkan kerana masih dapat bermain dengan baik. Selepas ujian ini dilakukan secara mendalam, kedua-dua peranti ini mempunyai kelebihannya sendiri. Samsung mempunyai skrin yang terbaik sejenis Super AMOLED dan keterangan yang cukup jelas, RAM yang cukup besar untuk melakukan tugasan ataupun multitasking pada tablet yang penuh dengan ruang pada skrin. Tambahan lagi menyokong platform Dex Mode bagi membuat kerja-kerja pejabat contohnya Microsoft Office, gaming seperti Vainglory dan menyokong input seperti mouse dan keyboard sangat membantu membuat kerja-kerja pejabat dengan hanya menggunakan tablet. Jadi itu adalah perbandingan antara kedua tablet yang mungkin anda minat dan ingin ketahuinya dengan lebih lanjut. iPad Air dijual pada harga RM2,199 bersama Wi-Fi sahaja. Tetapi jika mahukan fungsi seperti seluler, anda perlu menambah RM550 lagi. Samsung Tab S5e pula dijual pada harga RM1,999 bersama seluler serta slot microSD jika ingin menambah storan yang sedia ada. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.